Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini ditujukan untuk membantu Anda dalam memahami konsep dan pengertian yang terdapat pada buku materi pokok mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan pada modul 3 kegiatan belajar 1. Setiap perubahan lingkungan dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Begitu juga dengan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam setiap rencana kegiatan pembangunan, diperlukan evaluasi AMDAL. Evaluasi ini bertujuan untuk meminimasi, bahkan menghilangkan dampak negatif yang terjadi. Penerapan AMDAL dalam pembangunan dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan yang maksimal, sehingga kondisi lingkungan hidup tetap terjaga untuk menunjang pembangunan-pembangunan selanjutnya. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi AMDAL yang berhubungan dengan dampak penting dalam pembukaan lahan dan pengolahan lahan transmigrasi. Komponen-komponen lingkungan yang perlu diperhatikan dalam menentukan perkiraan dampak penting mencakup lingkungan kimia fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial budaya. Kajian terhadap lingkungan kimia fisik dilakukan dengan melakukan perkiraan dampak lingkungan terhadap beberapa komponen kimia fisik seperti erosi tanah, kesuburan tanah, dan kualitas air. Pada umumnya, tahap awal kegiatan pembangunan pemukiman transmigrasi dilakukan dengan membuka lahan yang dilanjutkan dengan pengolahan tanah. Seringkali sistem pembukaan lahan dan pengolahan tanah dilaksanakan secara mekanis dengan menggunakan peralatan berat seperti traktor. Pada tahap awal kerusakan yang dapat terjadi, yaitu dengan hilangnya seluruh vegetasi yang menutupi tanah. Hal ini akan mengakibatkan curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak langsung dapat terinfiltrasi karena struktur dan agregat tanah mengalami kerusakan.